telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini majhudun. Dia berkata kepada Rasulullah, saya ini orang susah, orang melarat, orang miskin. Fa'arsala ila ba'di nisa'ihi. Kemudian Rasulullah menyuruh orang tersebut meminta kepada istri-istrinya. Kalau kita mau minta tuh, nah, istri anak seorang ke rumahnya. Faqala, maka istri Rasulullah berkata, walladhi ba'asaka bilhaqqi ma'indi ila ma'um. Dan demi zat yang mengutus Tuhan yang maha benar, mengutus Tuhan yang benar, ma'indi, saya tidak punya apa-apa ila ma'um, kecuali air. Kata sebagian istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa arsala ila ukhra. Kemudian Rasulullah menyuruh lagi kepada istri yang lainnya. Ya, faqala misla dzalik. Maka jawabannya sama begitu, ma indi. Ya, enggak punya apa-apa kecuali hanya seteguk air. Sampai hatta kunna quluhunna misla dhalik la walladhi ba'asa bil haqqi ma'indi illa ma'un. Semua jawabannya gitu istri Rasulullah. Saya enggak punya apa-apa kecuali air. Demi zat yang mengutus Anda yang benar, maka saya tidak punya apa-apa kecuali air. May yusifu hadal layla. Faqala may yusifu hadha layla. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabat, siapa malam ini yang mau bawa tamu ke rumahnya? Setelah tamu tersebut, seorang laki-laki tersebut hanya mendapatkan air saja dari istri-istrinya Rasulullah SAW, karena memang tidak punya apa-apa. Rasulullah tawarkan kepada sahabat, siapa yang mau bawa tamu ini ke rumahnya untuk makan malam? Faqala rajulun minal ansar, maka menjawab seorang laki-laki dari golongan ansar, ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Fantalaqa ila rahlihi. Kemudian dia berangkat bersama seorang laki-laki itu ke rumahnya. Faqala li amrati, kemudian ngomong sama istrinya, akrimni dhaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muliakanlah hai istriku, ini tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, Rasulullah menyuruh kepada meminta kepada istri-istrinya. Istri-istri Rasulullah tidak punya apa-apa, hanya punya air saja. Kemudian Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, siapa yang mau menjamu makan malam orang ini? Maka seseorang menjawab, padahal dia dalam keadaan tidak punya, saya ya Rasulullah. Dibawa orang tersebut ke rumahnya dan menyuruh istrinya untuk memuliakan tamu Rasulullah. Dan dia bertanya kepada istrinya, punya apa? Kata istrinya, enggak punya apa-apa di rumah, hanya makanan anak kita untuk makan malam. Akhirnya kata dia, apa kata suaminya, ya alihkan pikiran anak kita biar tidak ingat makan malamnya. Dan ketika anak kita ingat makan malam, maka tidurkanlah anak kita. Akhirnya makanan untuk anaknya makan malam disuguhkan kepada tamu. Enggak sampai di situ. Ketika tamu makan, matikan lampunya biar tamu tersebut tahu, paham bahwa kita sedang dalam makan juga. Bahwa kita sedang makan juga. Padahal kedua suami istri dalam keadaan lapar, dan alhamdulillah tamu pun ya, terjamu dengan makanan anaknya.
Akhirnya ngadu ke Rasulullah, ya. Dan Rasulullah luar biasa. Allah kagum, kata Rasulullah.